guys, gue lagi ada di Chesapeake nih, pengen coba restoran namanya Red Chili Szechuan Restaurant. Kelihatannya enak ya, kita pengen makan yang pedas dan enak. Yuk coba ini. This one is very popular. Oh yeah. This one. It's, what is that? Is that crab? Oh, mussel. Mussel. And the seafood jackal. Oh, combination seafood. And this one. Yeah. Okay. Yeah, are you looking at first, yeah? Yeah. Hey guys, kita lagi ada di restoran namanya itu Spicy Dry Pot Restaurant. Red Chili. Jadi namanya apa nih? Red Chili Szechuan Restaurant. Di pakan pedes-pedes nih hari ini nih. Jadi kan semua lagi dingin kan ya. Jadi dia restorannya tuh ada di bawah, di atas lokasinya di Chesapeake. Jadi yang bagian bawah yang restoran kecilnya ini nih, dia tuh lebih ke jual ikan. Jadi ikannya dibikin pot-pot, pokoknya macam-macam deh. Nah kalau yang bagian atas ikannya itu tuh lebih ke restoran umum, jadi sayur apa juga ada. Oke, kita tunggu ya makanannya seperti apa. Jangan kemana-mana. Ya, beer time, cheers. Mwah. Nih guys, sebentar lagi nih makanan yang mudah nih guys. Wanginya nih, gila tuh cabe Szechuan itu udah kecium dari sini nih. Wangi bener, gila. Gila, gue udah ngebayangin tuh ya pedesnya tuh kayak apa nih ya. Udah ngeliat-ngeliat temen. Wih, so much. That's a lot, man. Can I finish it? Gila guys, ini sayurnya nih guys. Ini sayur sebaskom, lu gimana ngabisin ini. Yes. Look, take a picture. So big. Cabenya tuh. Ih, cabenya gila bener. Ya. Oh ya. Thank you. Can we order rice? Yeah. Yeah. More rice? Yes, please. Ah, this is another one, look. Seafood combination. Waduh, gaya tuh. Nih. Ini berani harga sih 5 yun. Yeah. Ini kok ini enggak ada pohon? Ini lah tuh. Cobain. Enak ya? Wih guys, the best. Enak. Dalamnya ada apa aja? Ini fish. Ada ikannya udah di fillet. Iya. Yeah. Ya. Cabai rawit yang pasti banyak. Ada jamur enoki-nya, ya. Tapi ini ikannya itu ya sama dia tuh dicemplungnya mentah-mentah. Jadi matangnya pelan-pelan guys. Pakai daun bawang juga, pakai bawang putih. Nah ini nih ada mala. Mala ini artinya tuh yang bikin pedes nih mala ini nih. Namanya Szechuan mala. Nih, ini bikin pedas namanya biji mala. Itu kayak merica ya? Heeh, kayak Szechuan begitu tuh. Ya, tuh. Ini juga ada pakai toge. Terus pakai rebung. Ada pakai rebung juga ya. Yuk. Kita mau cobain. Makannya pakai sumpit di sini ya, enggak pakai sendok, ya. Tuh. Apa kita itu? Thank you. Ini salah satunya. Ini yang keringnya yang enggak kuat. Sebut guys, cabainya tuh. Cabainya gila-gila di sini. Aduh, yang cabainya. Pakai udang. Ini pakai udang. Tunjukin lagi apa lagi? Udang pakai cumi, cumi pakai mussel, terus pakai biji, pakai cumi ini kalamari. Kalamari ya. Ya. Terus pakai seledri. Bunganya seledri mana? Hijau-hijau seledri. Seledri. Ya. Oh, pakai lotus. Iya, bunga lotus juga. Bunga lotus sama seledri yang hijau. Seledri. Seledri. Cobain yuk, cobain yuk. Kelihatannya pedes banget nih guys, pedes banget ya. Sampai gue ngabarin minta cabai lagi. Makan aja deh. Makan. Tapi saatnya belum makan nih guys. Bener nih, supnya udah banyak. Ingat ya, kalau kesini namanya Red Chili.
tadi waktu kita order dia nanya mau seberapa pedes tekongnya. Saya bilang jangan pedes-pedes, nggak usah makan. Takutnya perutnya nggak enak. Enak. Cuman ya. Cobain ya. Saya belum pernah di sini, baru pertama kali di makan. Dimasak secara perlahan dengan kuah supnya tanpa api. Jadi kita masih bisa menikmati rasa ikannya yang asli. Nah, baru gue makan kayaknya makanan lo ini. Ini rebung nih, Dan. Kayak rebung ya. Baik. Saya pakai bakso nih. Wanginya karena tadi ini udah hilang ya? Iya, jadi kalau misalnya pakai sesuanya kebanyakan bisa baal kita kena mulut. Enak loh. Enak ya? Belum pernah loh makan kali ini. Yang bikin pedes ini jangan dimakan loh, tepat kondi ya gitu. Justru kan chef on terkenal dengan tepat kondi ya. Itu yang bikin ngam ya. Angkat aja. Ini pedesnya yang bikin mulut jadi baal ini nih. Ya. Nih. Sichuan tuh terkenal dengan mie nih. Biji malanya tuh. Tapi sambal enggak terakhir aku ini. Ini juga sambal enggak terakhir aku. Ini udangnya nih, baunya itu pedes banget.
pedes. Jadi ikan itu dimasakkan nggak barengan dengan supnya. Supnya matang dulu, jadi baru potongan-potongan ikannya dimasukin belakangan. Fungsinya apa? Biar ikannya nggak dimasak terlalu matang ya. Jadi dagingnya tuh nggak keras, jadi masih ada rasa freshnya. Bagus nih, jadi kayak sashimi ya. Lekan mesen jangan pakai pemahal gitu ya, enak gitu. Nggak bisa, dia masuk mesti emang begini. Makanya kan dia tanya malu, mau level berapa? Kita bilang kan jangan sedikit, sedikit aja. Beda jadi baal. Kan dia ngomong. Gue mau lanjut makanan dulu. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Dan di sini. Ya, terima kasih. Selama ini teman-teman gue kasih support ya. Kasih support yang lebih banyak lagi supaya gue bisa lebih bikin video yang lebih bagus lagi. Oke, sampai ketemu. Bye.